Kali ini kita mau bahas tentang wasir. Hemoroid ini adalah kondisi ketika saluran pembuluh darah rektum kita itu membengkak atau meradang. Kamu nanya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah internal hemoroid, kemudian yang kedua adalah eksternal hemoroid. Internal itu adalah wasir yang terjadi pada bagian dalam. Nah, biasanya tanda-tandanya bekakannya itu tidak muncul keluar anus. Eksternal hemoroid itu biasanya ditandai dengan adanya buluh darahnya itu keluar, pembekakan pembuluh darahnya itu keluar dari anus. Faktor yang sering menyebabkan wasir atau ambeien ini yaitu kurangnya serat makanan, sering menahan buang air besar, terlalu kuat mengejan, kontikasi atau susah buang air besar, kegemukan badan, dan juga karena faktor-faktor lainnya. Terapi wasir yaitu dengan memperbanyak makan serat, tidak menahan ketika ingin buang air besar, kemudian berikutnya banyak minum air putih. Nah, tapi ketika teman-teman mulai muncul gejala keluar darah saat buang air besar, bisa teman-teman bantu dengan mengkonsumsi obat wasir yang alami terlebih dahulu. Salah satunya adalah yang mengandung beberapa ekstrak yang secara turun-temurun itu dipercaya untuk mengurangi pelebaran pembuluh darah dan juga peradangan di saluran rektum akibat wasir. Bisa cek di keranjang kuning ya.